Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Misericordias Domini, kita diarahkan untuk percaya kepada Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat 1. Puji Jehova Ale Todiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 245 ayat 2, Anggo Didongani.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis hukum pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 2, Soarani Toddi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kami mengaku bahwa kami terkadang bimbang, ragu terhadap Tuhan dalam hidup kami, terlebih ketika apa yang kami inginkan tidak segera terwujud, juga ketika kami menghadapi masalah yang silih berganti menerpa hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami
selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 183 ayat 3, Najub Pangau. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini sebagai epistel tertulis dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 3, Sangap di Yahowah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 274 ayat 1, Dan jadi ho mardalan, kita kumpulkan persembahan kita 1A dan 1B, dan sesudah itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Saya akan baca untuk kita semua.
Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencintai kebohongan? Sela. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sela. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam khotbah ini merupakan Mazmur Daud yang tentu saja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman hidup yang menjadi hikmat dan pengajaran iman. Mazmur ini bukanlah semata untaian kata-kata indah yang bernilai sastra tinggi. Namun Mazmur ini merupakan doa yang di dalamnya tergantung refleksi dan kesaksian iman menyangkut hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu terkait juga dengan hubungannya dengan sesama atau orang lain. Dalam doa Daud mengarahkan perkataannya kepada orang-orang agar memiliki kesadaran untuk selalu percaya kepada Allah. Dan salah satu alasan pokok mengapa harus percaya kepada Tuhan adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Guk asini rohani jahu bado tanon. Sebagaimana nama minggu kita Misericordias Domini. Saudara dikasihi Tuhan, firman ini hendak memberi penyadaran kepada kita untuk jangan pernah menganggap rendah kuasa Allah atau bahkan menghina kemahakuasaannya. Menganggap rendah kuasa Allah sama saja dengan merusak jiwa mereka sendiri. Sebab tidak ada manusia yang bisa mengatasi hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Bahkan kehidupan kita ini pun digerakkan oleh kuasa Allah yang memberi ruang dan waktu bagi kita untuk menjalaninya. Sesungguhnya menjalani hidup dengan menentang Allah dan bahkan melakukan hal yang dibenci Allah merupakan kesia-siaan hidup yang berdampak pada kehancuran sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memberi jalan keselamatan dan hidup bagi kita. Jalan keselamatan dan hidup itu yang akan menghantarkan kita menuju Allah, menuju kemenangan hidup. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kehadiran Yesus menjadikan seruan hidup kita akan selalu didengar oleh Allah. Allah telah menunjukkan kepada kebaikan khusus yang disediakan untuk kita jika kita tetap konsisten dalam kebenarannya. Kita semua begitu berharga di mata Tuhan. Kita semua sangat dikasihinya dan tidak ada kekuatan besar apapun yang akan menghancurkan keselamatan yang diberikannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanda hidup dalam keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan adalah keberanian untuk mengalahkan dosa. Kita memang memiliki naluri asali yang semisal marah, namun jika kita sedang marah, janganlah sampai jatuh ke dalam dosa. Artinya, dorongan alamiah dari naluri janganlah ditekan, karena menganggap orang percaya tidak boleh mengekspresikan nalurinya.
ekspresikanlah naluri Anda, namun jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Dan sebaliknya, segala hal yang ada dalam diri kita sesungguhnya dapat menjadi persembahan korban yang benar sebagai wujud kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu wujud kepercayaan kita kepada Tuhan berdasarkan Mazmur ini adalah dengan meleburkan penderitaan, kegelisahan, dan kekecewaan kita kepada Tuhan saja. Ini menjadi awal yang baik untuk meyakini apa yang kita imani tentang kasih dan kuasa Tuhan. Artinya, dalam kacamata salib Yesus, kita melihat potensi kebangkitan dari peristiwa kematian. Demikian juga hendaknya kita mampu memahami perjalanan hidup kita dengan kekuatan cahaya kasih Allah yang menerangi pandangan kita untuk memenangkan hidup kita. Tidak ada kasih dan kuasa yang sempurna yang mampu mengatasi segalanya selain Allah kita yang berkuasa atas kehidupan. Sehingga sikap sejati dari orang percaya kepada Tuhan adalah meyakini sepenuhnya bahwa dia telah berada di jalur yang tepat, yakni jalur keselamatan kekal. Sehingga kegelisahan berubah menjadi ketenangan, kegundahan berubah menjadi kedamaian. Dan semua kita akan berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sehingga terjadilah apa yang Tuhan Yesus katakan, percayalah imanmu telah menyelamatkanmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, Engkaulah yang menguasai bumi, Engkau yang menguasai kehidupan kami. Engkau yang memberi kami ketenangan dan memberi kami kemampuan untuk mengalahkan egoisme dan keberdosaan kami. Kami mempunyai naluri kemanusiaan kami, tetapi kami yakin kuasamu akan menuntun kami untuk hidup dalam keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, dan oleh kuasamu itu kami semakin diyakinkan bersamamu. Dengan kuasamu kami akan boleh hidup damai, tenteram, seperti kami akan pergi ke tempat tidur kami, merebahkan tubuh kami dengan tenang. Kami akan tidur dalam kedamaian yang daripadamu, karena kami yakin Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Berkatilah kehidupan kami, beri kami kedamaian dan ketenangan hati dengan kuasamu yang memenuhi seluruh kehidupan kami. Berkati kami dalam setiap karya dan kata kami, agar itu juga menyimbolkan, melambangkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Berkati kami dalam pekerjaan kami dan dalam setiap keseharian kami, agar karya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Wende nomor 736 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan. Marilah senantiasa menyerahkan semua kekhawatiran, kegelisahan dan kekecewaan kita kepada Tuhan. Percayalah dan berpeganglah pada firman-Nya bahwa Ia mengasihi dan peduli kepada kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus dulu pernah mengalami pergumulan serta pencobaan melawan dosa, dan Ia menang. Kuasa kemenangannya atas dosa akan memampukan kita mengatasi semua pergumulan kita. Bersama Yesus kita mengarungi pada kehidupan hari lepas hari. Bersama Yesus kita bisa tidur nyenyak setiap malam. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan Kesehatian dan Kesetiakawanan Bagi Gereja, Masyarakat, dan Bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! Horas! Horas!